Militer Rusia mengunggah video rekaman unit perawatan bekerja 24 jam selama operasi militer khusus di Ukraina. Tim spesialis perawatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan senjata militer bekerja bergiliran. Tim mekanik dilengkapi peralatan yang bergerak mengikuti konvoi tak jauh dari zona perang. Di tengah pertempuran, unit perawatan dan pemeliharaan kendaraan angkatan bersenjata Rusia dapat melakukan pekerjaan perbaikan dengan kerumitan apapun. Demikian keterangan video yang diunggah militer Rusia dikutip Tribun Timur pada Jumat 13 Mei. Teknisi bekerja 24 jam dengan sistem shift memperbaiki kendaraan tempur. Tank Rusia yang paling banyak bertempur di Ukraina adalah tank T-72 milik Rusia. Ini bukan tank mutakhir Rusia T-72 pertama dikali produksi pada 1965 atau sekitar 54 tahun lalu. Sebelum diterjunkan ke Ukraina, T-72 sudah di-upgrade. Tank ini juga tidak sulit untuk direparasi karena komponen cadangan melimpah di pasaran. Dikutip dari berbagai sumber, Rusia diketahui memiliki kurang lebih 2.000 tank T-72 aktif, sementara ribuan unit lainnya tersimpan sebagai cadangan. Itulah berita Hot News hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!